Bus Eka melawan Sugeng Rahayu adu banteng di Ngawi. 14 luka dan 3 orang meninggal dunia. Bus Eka jurusan Jogja-Surabaya terlibat kecelakaan adu banteng dengan bus Sugeng Rahayu jurusan Surabaya-Jogja. 3 korban tewas akibat kecelakaan ini, sementara 14 korban lainnya luka-luka. Kecelakaan ini terjadi Kamis 31 Agustus tahun 2023, sekitar subuh ya, pagi hari. Kecelakaan melibatkan bus Sugeng Rahayu bernomor polisi W7572UY dan bus Eka Cepat bernomor polisi S7551US di jalur Ngawi Madiun. Bus ini mengalami adu banteng di kawasan Geneng Ngawi, tepatnya di depan Puskesmas Geneng. Mudah-mudahan semua korban yang luka segera disembuhkan dan bagi yang meninggal dunia mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Setiawan melaporkan untuk Harian Bendera Indonesia. Bosone tata kabar.